Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aminah Nanring. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Oke guys, kali ini kita berada di lingkungan SMP Negeri 22 dalam rangkaian buka puasa bersama dengan OSIS. Teman kita ini pernah nyantren atau
monk di salah satu pesantren, bukan begitu ya, Aspa ya? Oleh karena itu kita dengarkan dulu ceramah singkat dari teman kita Aswa Wardana. Kepada Ananda Aswa Wardana, Walia Pavotel, Mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in 'ala umuri dunyawiyyah. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Yang pertama dan paling utama, karena memang dia yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah yang Maha Ghafur, nikmatnya tidak bisa dihitung oleh tukang cukur. Pak Gubernur, Pak Insinyur, Pak Direktur, penjual bubur, bahkan calon penghuni kubur, maka janganlah banyak sombong. Salawat serta salam tak lupa terkirimkan kepada seorang pemimpin yang tak bergadi, seorang pahlawan yang tak berdasi, seorang perangkul yang tak pernah memukul, seorang pengajar yang tak pernah menginjak. Dialah yang telah merobek bendera kaum musyrik atau kaum kafir dan mengibarkan bendera kaum musyrik, yang berlapaskan La ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Dia Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang membawa umatnya dari zaman jalan kaki menuju zaman naik motor Kawasaki, dari zaman naik unta menuju zaman naik mobil Toyota, dari zaman makan kurma menuju zaman makan biskuit Toyota, dari zaman nenek makan garam menuju zaman nenek makan garam. Insyaallah pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan sebuah dakwah Islamiyah atau ceramah Islamiyah yang berjudul dan yang saling menghargai. Hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman tepatnya pada surah Al-Isra ayat 70. Laqad khalaqna bani Adam liyaqta'a anak cucu Adam. Dari ayat ini dipaham bahwa manusia sebagai makhluk yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kewajiban untuk saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Tidak boleh kita saling menghina, saling mencela, apalagi saling mencaci maki. Karena apabila kita sibuk menghina, mencela sesuatu yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dapat menghina dan menghina beliau yang berada. Apalagi itu disebabkan oleh kebiasaan mengenai bacaan bismillah ketika sholat itu tidak perlu dipertentangkan karena yang salah yang tidak baca surah Al-Fatihah kita.